Erik ten Hag semeringah dengan duet Martinez dan Varane di jantung pertahanan MU. Lisandro Martinez dan Rafael Varane berduet mengawal jantung pertahanan Manchester United pada laga pramusim kontra Rayo Vallecano. Manajer MU Erik ten Hag mengaku puas dengan kerja sama keduanya. Tim MU menjamu Vallecano di Old Trafford Minggu 31 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel itu, Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 kontra Rayo Vallecano. Ten Hag memainkan duet baru pada diri Varane dan Martinez. Mereka belum pernah bermain bersama. Kendati begitu, Ten Hag merasa cukup puas dengan aksi duet baru itu. Lantas, bagaimanakah nasib Harry Maguire? Sang kapten tengah berjuang mendapat level terbaiknya. Maguire tampil cukup bagus pada sesi pramusim dan beberapa waktu lalu Ten Hag memberi pujian kepadanya. Saya rasa Martinez punya kombinasi yang bagus dengan Varane. Mereka bermain sangat solid dan itu bagus untuk dilihat. Pertanyaannya, selalu bagaimana dia bisa berintegrasi, tapi saya pikir dia terintegrasi dengan cukup baik. Harry Maguire adalah kapten kami. Tentu saja, saya harus mengenal semua pemain, dan itu membutuhkan waktu. Tetapi dia adalah kapten yang kuat selama beberapa tahun. Saya tidak meragukannya. Sir Alex Ferguson diminta tak ikut campur urusan MU dan Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson dikritik karena disebut ikut mengurusi masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United yang kini tidak jelas. Ferguson diminta untuk tak ikut campur agar Erik ten Hag bisa ambil keputusan sendiri. Dilansir dari Detik Sport, situasi internal MU juga ikutan panas. Muncul laporan, beberapa petinggi klub meminta Sir Alex Ferguson untuk tak ikut campur persoalan Cristiano Ronaldo. Diketahui, Ferguson pula yang merayu Ronaldo untuk kembali bergabung ke MU untuk kedua kalinya. Sementara petinggi klub lebih mendukung apapun keputusan manajer Erik ten Hag. Tak ayal, situasi Ronaldo membuat ten Hag pasti kepikiran meracik setan merah untuk bersaing di musim depan. Bukan Sir Alex yang mendikte hasil kebuntuan antara pemain dan klub. Itu tergantung pada Erik ten Hag, ujar salah seorang sumber. Masa depan pemain 37 tahun itu pun masih belum jelas. Ronaldo dikabarkan mau cabut, tapi pihak klub kasih persyaratan perpanjangan kontrak dulu sampai musim panas 2024. Alias, MU hanya mau Ronaldo pergi dengan status pinjaman selama semusim. Kata Cristiano Ronaldo usai kembali main dengan jersey Manchester United. Sebelumnya, Ronaldo memilih tak mengikuti tur pramusim Manchester United. Ronaldo diklaim ingin hengkang dari Old Trafford pada jendela transfer musim panas ini. Pekan lalu Ronaldo akhirnya kembali dan baru beberapa hari terakhir mengikuti sesi latihan sebelum akhirnya tampil selama 45 menit melawan Rayo Vallecano. Beberapa jam usai tampil bersama Manchester United lagi, Ronaldo pun mengungkapkan kesannya lewat sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya. Senang bisa kembali, tulis Ronaldo diikuti emoji tertawa dan dua tangan menempel dalam teks foto dirinya bermain bersama Rayo Vallecano. Meski sudah kembali merumput bersama Manchester United, tetapi hingga kini masa depan Ronaldo masih belum menyambut. Kabar menyebut bahwa Ronaldo masih ada untuk hengkang. Di sisi lain, Manchester United menegaskan bahwa mereka enggan melepas bintang asal Portugal tersebut. Akhir pekan mendatang, Manchester United bakal mulai petualangan mereka di Liga Primer 2022-2023 dengan menghadapi Brighton. Menarik dinanti apakah ada nama Ronaldo di skuad MU untuk laga tersebut. Manchester United punya 9 gelandang. Siapa bakal ditendang? Saat ini, Erik ten Hag masih berupaya untuk bisa membeli Frenkie de Jong. Kedatangan pemain 25 tahun itu bakal membuat kuantitas pemain MU di posisi gelandang bakal sangat padat. United telah meresmikan kedatangan satu gelandang, Christian Eriksen. Dia bergabung dengan status free transfer usai tampil bagus bersama Brentford musim lalu. Sebelum Eriksen datang, komposisi gelandang MU sudah cukup padat. Ada Scott McTominay dan Fred yang bermain reguler 2 musim terakhir. Lalu ada Bruno Fernandes.
Van de Beek telah kembali ke skuad utama MU dan mendapatkan kesempatan dari Erik ten Hag. Dia akan bersaing untuk masuk starting 11. Rasanya mustahil Erik ten Hag bakal mempertahankan semua gelandang yang ada. Situasi ini bakal makin padat jika Frenkie de Jong datang. Jadi sangat mungkin ada pemain yang dilepas. Para pemain muda seperti James Garner mungkin akan dilepas dengan status pinjaman. Musim lalu Garner punya andil membawa Nottingham promosi ke Liga Primer. Jika kembali ke sana, dia akan bertemu bersama Jesse Lingard. Selain Garner, pemain muda seperti Charlie Savage dan Zidane Iqbal juga mungkin akan dipinjamkan. Mereka tampil bagus selama pramusim dan pasti dilirik banyak klub. Hannibal Mejbri mungkin juga bakal dipinjamkan ke klub lain.